orang ngerti. Hah? Duren. Ini Duren sih ya. Orang sini enggak tahu. Gak usah terlalu khawatir sama kopling guys, motor begini. Wajar bule. Iya, wah, muka gue bergetar-getar. Ini kalau sore angin, sorry ya guys ya, gue buka kacanya pengap. Soalnya nguras tenaga banget. Ntar gue gak bisa napas ntar. Makanya tadi apa? Katanya mendingan jangan pakai masker katanya. Nanti ngos-ngosan nih, beneran ngos-ngosan gue pakai masker ini. Udah gue tutup lagi kacanya tadi. Tambah ngos-ngosan mana ya. Mantap. Itulah kekuah. Disitulah unjuk giginya. Pada saat tanjakan dan jalan jelek. Ngacir Mas Dedi. Yuk kita berlanjut. Masuk lagi. Eh depan dot. Depan. Masuk jalan tanah lagi. Kaca gua buka. Ah gila jurang. Pelan-pelan ah. Jurang cuy, enggak lucu gua jatuh ke jurang masa. Soalnya keselayan entar gua. Nggak terlalu main kopling sih. Tuh, enak banget tuh. Nggak goyang gitu, dia segera ke posisi gitu. Walaupun gua tadi sempat salah jalur gitu. Tangan gue pegel asli tang. Lanjut. Pelan-pelan aja lah, gak usah memaksakan diri. Sedikit keras tadi. Waduh jalurnya. Bisa Dad. Dad mentokin ke bawah sekalian Dad. Ayo.
Untung Mas Deddy badannya tinggi, jadi bisa. Bismillah. Tawakkalullah. Alhamdulillah, kata ilmilah. Wah, ini pemandangannya cuy. Mantep ya. Wah, gunung di sana. Kita naik gunung loh. Oke, didorong dulu sedikit. Mantap. 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 Iya, gas weh. Iya, gas weh, dulu ya. Kalau ragu-ragu malah jatuh. Jurang itu bawah nih. Hati-hati guys, jurang ini udah. Kalau jatuh mah nyemplung ke gawat iki. Aduh jangan sampai. Innalillahi ya Allah, masya Allah, lindungilah saya. Pelan-pelan aja, bukan balapan. Oke, ini jalannya kecil banget nih. Motor gua asli nyungsang ini. Butuh ketenangan dan kesabaran. Ini dari tadi main gigi 2 aja, gigi 2 juga kagak perlu main kopling. Ini motor enak banget tenaganya. Mesinnya panas cuy. Weh, jalannya udah gak kelihatan. Hutan mana ini, masuk hutan mana nih gua? Wah, pemandangannya bagus sih. Nggak, bawahnya jurang bro. Ampun dah jurang. Aduh, mata gua kepeset.
Udah fokus aja ngeliat ke depan, jangan ngeliat ke kanan. Mas Edi nyemplung ke bawah, kesulitan guys. Kalau di bawah gitu ya susah, kita harus ngikutin jalur, nggak ada pilihan lain. Bayangin kalau hujan gimana coba? Ampun-ampun dah gua kalau hujan. Hujan selesai ini, turunan begini cuy, cuy turunan nih cuy, turunan kadang nanjak lebih mudah daripada turun. Ini gigi tiga loh, main loh tanjak-tanjakan begini. Kapten Haji mah aman di belakang, ini mah udah pro dia. Ada sweeper belakang. Oke, ada jalan paving ya. Sedikit kenyamanan. Disuruh ngerapat ke tangki, tapi kaki gue nyenggol kenapot, bro. Oh, mantap tuh pemandangannya tuh. Oh, cakep pemandangannya. Oke, kemungkinan aspal. Eh, akhirnya istirahat. Kita istirahat, makan dulu. Mantap. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Muter menuju pulang. Oke cuy, kita lanjut lagi perjalanan. Asli seru banget tadi perjalanannya. Gue nggak tahu tampak di kameranya gimana, cuma gue yang ngerasain tuh memang seru banget, serius luas banget sih emang. Depan belok kanan, oke kita lanjut lagi. Udah ketemu sama rombongan. Ini jalan temurun, ini masih jalan-jalan aspal ya, masih enak ya. Itu jurang bro, jurang bro. Ini kita apa jalannya cuma jalan head pan doang, bukan balapan. Tadi katanya kalau balapan nih, jalur tadi tuh katanya biasa dipakai balapan. Terus finish itu sampai duluan sampai warung tadi itu. Saya terus kejadian katanya sering ada yang jatuh ke jurangnya gitu. Cuma nggak ada kenapa-napa sih katanya sampai sekarang. Gila, masa balapan di jalur begitu? Edan banget. Wih, asik ya. Asik cuy, bunga-bunga cuy. Wah, ngapar aspal mana bisa. Kayak tempat yang itu, kayak tadi itu, kayak begini apa. Seru banget, serius. Oh, cakep banget pemandangannya. Mantep ya. Ada
santai aja. Intinya sih nggak usah dipaksain bro, pemula, bener-bener pemula banget gue nih. Belum pernah gue naik motor begini, di jalan kayak gini. Ya sebisanya kita aja lah, soalnya nggak main-main di pinggir jurang, jalannya setapak pinggir jurang ya, ya kali. Serem-serem nih, gue kasih lihat pemandangan itu sepanjang jalan. Ini kita nih di gunung, jadi naik turun ya memang cocok yang jalur motor begini lah. Ini motor ini setangnya doang ini katanya bisa 500.000 loh. Makanya jangan sampai jatuh, jangan sampai bengkok lah. Alon-alon aja. Gak usah maksa-maksa yang ngebut-ngebut. Baru pertama kali ngebut-ngebut. Ampir udah mulai terbiasa gua. Jadi kan kalau pertama kali kalian sering bawa motor aspal, bawa motor begini jalan mulus begini itu kayak lari-lari ban depan rasanya gitu. Tapi ini gua udah mulai terbiasa ini. Awal-awal banget tadi agak susah rasanya gitu. Ya kita buka kaca lagi biar enak. Jadi baru di sini gua ngerasain bedanya ban tahu dengan ban aspal. Kalau ban tahu tadi jalan yang ketemu yang blesek atau naik lagi itu anteng gitu, nggak ada meleset-melesetan gitu. Kalau ban aspal sih udah meleset. Kalau ban tahu itu enggak, kayak ya namanya kayak diterabas aja gitu, enggak masalah gitu. Ya namanya juga terabas ya. Makanya gua ngeliat orang bawa motor trail di pantai itu enak banget ya, enggak goyang sama sekali. Ini jalan tadi di pasir tuh kalau ban aspal tuh kayak goyang gimana rasanya gitu. Nah, ini enggak goyang sama sekali pakai ban trail. Oh, ada yang lagi pohonnya roboh atau ditebang gitu. Oke coy, udah bisa lanjut jalan kita. Ya, masuk jalan setapak, kita mulai lagi challenge-nya. Yang dipanjatnya ikut jatuh juga. Tinggi satu. Oke. Wah, ngel juga ya. Tak standarin sih. Coba lepas. Ya. Oke. Dorong dulu sedikit. Oke, maju dikit gua. Halo, halo. Halo. Lo jadi ikutan. Enggak ada pijakan. Oke, sudah bangkit kembali. Kita masuk jalan-jalan setapak. Oh, itu ekstrim banget tuh naik ke situ. Minum. Dehidrasi. Ayo, kamu bisa. Ayo. Olahraga, ayo. Hehehe.
istirahat dulu. Capek di lumayan ya, jatuh berapa kali naja, yakin tetap ada orang istri lo raya sekarang diisi sama durian ini makanannya, ini biar tenaganya full lagi. Udah capek ngegas malah ngisi durian, mantep iki. Kecapean kan darah rendah iki ya, harus diperbanyak, ditinggiin lagi iki. Pokoknya Om Yoyon mantep lah. Sedap tenan iki. Durune wis kulitnya tak makane. Oh, minum-minume di situ entar ya, masuk ini. Jos tandas lah. Udah kehabisan baterai, enggak bisa ngerekam lagi. Jadi ini penutupannya sekalian.